pegel-pegel. Ini. Oh, kepala. Belah kiri, iya. Semua ini. Enggak. Pegangin, Wak, ini tangannya anu, Wak. Apanya? Kakinya digenggam. Bismillah. Pinggir geni ya, santai aja deh. Santai. Oh, iya. Dikuatkan ininya dulu. Wah, pinggangnya sehat. Ginjal, jantung, paru-paru, ini di anu dulu. Ngapa? Rasak banget. Wajak sih terasa banget. Tangannya goyang-goyang. Tempel aja. Cuman kan masuk di dalam uruk gitu kan. Kayak kena sengatan listrik. Masa? Lepas. Nah. Enak. Itu tempat arahnya ke lambung ini. Kakinya udah bengkok gini. Lahan tegang. Sampai dingin dia. Gimana keluhannya sama lambung? Kalau saya, aduh. Aduh. Ya sekarang saya cuma ngomongin kok ini rasa cepat. Di sini kan sampai masuk ke dalam-dalam dia. Tapi indah dia kok enggak vertigo lagi dia. Tapi rasa pusing aja hari ini. Berat. Aslinya udah merdeka. Ini penyakit vertigo kan buka apus itu dah. Jadi itu parah berarti itu. Padan baru anu ini. Ada sender gitu ya. Yang kan itu bantu. Sini saya ringanin. Mau pindah ke sini, Om. Mana? Sini. Ke sini. Enteng ini enak. Enak tuh, di sana enggak kerasa kan? Iya, kan kerasanya di sini. Pindahnya. Enak. Pemirsa, ini pinggang. Kalau rasa pinggang di sini. Padahal ibu pegang nggak apa-apa loh. Iya, kalau saya yang megang iya. Beda. Tuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ibu tuh. Tuh. Iya. Sekarang kan ini bu, dia ini kan goyang nih. Mm-mm. Ibu pegang dia, pegang saya tuh. Pegang jari saya juga. Enggak apa-apa kan?
Iya. Enggak apa-apa. Iya. Jadi enggak ada. Kecuali kalau saya niatin ibunya. Lain lagi coba kalau ibu sekarang pegang. Saya niatin ibunya umpamanya bikiniin tuh. Beda lagi. Karena kalau enggak diniatin ibunya enggak kena. Jadi ini kan nih anu bunda. Jadi ibu kan gitu. Ih, kok dia udah gede bener ya? Aneh juga. Sekali dua kali sembuh. Itu loh, nah, bisa lebih kenceng lagi. Jangan kecil aja udah goyang-goyang kayak gini. Apa lo? Aneh. Kayak Ira juga ini. Uh-uh. Oh ada dia. Jangan digedein malu punya dua 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 dua. Ya kalau memang baru pertama gini nanti berikutnya naik sehat. Ya Allah. Nah, ini kan nanti arahnya ke pinggang dia. SD itu pakai besi di kaki tadi. Biar enggak di sini nih, sini. Biar nyampe pinggang, heeh. Ya itu. Apa mangkok itu bukan itu? Ini, kemana? Bosan. Bapak lah. Panggil paru. Awas nanti. Oh, bosan. Nah, itu biar nyampe pinggang. Tidak kayak gitu. Lucu. Kok yang gel-gel palanya? Nah, biar nyampe pinggang. Biar nyampe pinggang. Daripada apa? Iya, cepet nyampe, cepet benerin. Jadi urat yang ke sumbat itu didobrak cepet, but gitu. Sumbatannya hancur. Kamu ini jalan-jalan. Terus baru nanti ke telapak kaki yang tempat itu asam apa perut, lambung. Cet, nanti 10 hitungan. Pegang dulu kakinya, pegang dulu, nah gitu. Set, tempel dulu, tempel agak naik dikit. Bukan di situ, nah di situ. Ya, lepas. Nah. Ngapa ngugit-ngugit? Pegang, udah 10 hitungan sebelahnya, pegang, tempel, lepas, iya, mau digedein lagi Pak? Iya, gedein lagi. Biar cepet kamu. Nah, terserah ya. Gedein dikit. Allahu Akbar. Gigit aja jarinya. Biar nyampe perut. Kan agak jauh dia dari telapak kaki ke perut. Allahu Akbar. Iya. Sebelahnya 10 hitungan. Kaki sebelahnya. Iya. Uh,
10 hitungan yang di ini belakang lutut biar nyampe pinggang. Ini loh belakang lutut. Ya, tambah lagi. Allahu Akbar. Iya. Otomatis ya. Iya, 20 hitungan. Jangan bengong, Neng. Taruh di sini aja. Bengong goreng. Ajan. Ya, biar goreng. Ya. Iya. Set. Enaknya. Terasa enak betul. Baru anu lagi titik. Titik itu 10 detik di pinggangnya yang di tempat sakit. Yang sering tempat pegel di mana? Nah itu. Yang tengah itu. Sud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Allah. Wah, enak tuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di netralkan, heeh. Jeez. Iya. Jajal diginiin. Gitu. Rek. Panggil. Heeh.